kita ke donor darah Ghost to School di SMA Aman 2 Kota Bogor pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Kami dari Komisi Binawasa Kwalcap Kota Bogor baru saja menyerahkan bantuan untuk warga Kota Bogor yang isoman sebanyak 40 paket yang kami serahkan dulu ke Kwalcap. Nanti Kwalcap menghimpun dari beberapa komisi di Kwalcap kemudian diserahkan ke Pemkot Bogor di gudang logistik di Gedung Wanita. Harapannya ini bisa memberikan manfaat bagi warga Kota Bogor dan juga menunjukkan bahwa Pramuka peduli terhadap warga Kota Bogor, khususnya yang saat ini sedang isoman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Kwalcap Pramuka Kota Bogor sedang berada di posko logistik Kota Bogor. Kak Heri, boleh sedikit menyampaikan kepada TV Pramuka kegiatan yang diperakarsai oleh Kwalcap Kota Bogor untuk logistik di sini, Kak? Hari ini Kwalcap Pramuka Kota Bogor menyerahkan logistik bagi warga isoman sebanyak 100 paket. Itu adalah bukti kepedulian Pramuka kepada kondisi Kota Bogor, khususnya dan warga Kota Bogor yang saat ini sedang isoman karena COVID-19 di Kota Bogor. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pramuka Kota Bogor atas kepeduliannya. Memang akhir-akhir ini kasus COVID ini meningkat ya, jadi banyak yang isoma terutama di wilayah di kelurahan-kelurahan, jadi banyak permintaan dari kelurahan. Nah, kita alhamdulillah setelah diterima, kan kemarin kekurangan Bu ya. Alhamdulillah dengan adanya ini, jadi kami bisa mendistribusikan bantuan ini kepada warga Kota Bogor yang isoman ya. Ya, alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pramuka Kota Bogor yang telah peduli dalam mengatasi COVID-19 di Kota Bogor. Baik, terima kasih. Semoga yang kita berikan bermanfaat bagi yang menerima ya, Kak ya. Yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih ya, Pak.